Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau unboxing kiriman paket dari keluarga saya. Ada yang dari bapak, dari anak, dan juga ada yang dari adikku. Kalau yang ini dari bapak, kita buka yuk isinya apa ya. Jadi untuk kirim barang dari Indonesia ke Hong Kong itu dari sananya gratis ya teman-teman, tidak dipungut biaya atau ongkos kirim. Nah, kita waktu di Hong Kongnya, waktu ngambilnya itu baru bayar. Dan beda ekspedisi itu beda harga, ya kurang lebihnya sih 30 ke atas, salah satu kilonya itu 30 dolar ke atas. Kalau dolar itu 1 dolar Hong Kong itu 1.800 rupiah. Jadi tinggal dihitung saja ya teman-teman. Keluargaku juga nggak sering-sering banget sih kirim barang, tapi tiap bulannya ada aja. Kadang aku yang minta, kadang mereka yang kirimin. Kalau misalnya lagi musim jengkol gitu, dikirimin. Ya alhamdulillah, itulah bersyukur banget kita masih punya keluarga yang perhatian ya sama kita. Dan sebenarnya paketan ini sebelum lebaran, cuman baru aku upload sekarang ya teman-teman, karena aku baru sempat edit sekarang. Gula merahnya sampai udah agak meleleh gitu, mungkin karena panas ya. Dan ini obat cacing bubuk, karena aku batuk-batuk terus waktu itu ya. Aku sempat positif COVID waktu itu 10 harian. Dan ada teman menganjurkan makan obat cacing bubuk katanya, karena udah negatif lagi tapi masih batuk-batuknya tuh gak sembuh-sembuh. Katanya minum obat cacing biar batuknya sembuh gitu. Tapi sampai sekarang malah belum pernah aku minum itu. Dan sepatunya ini lucu banget, dari Indo dikirim ke sini. Ternyata kebesaran. Jadi dari sini aku kirim balik ke Indonesia. Kemarin aku ngirimin paketan. Teman-teman, aku dapat Bontabe. Rasa original level 15 ini Bontabe sambal tabur. Ini pedas alam cabe bubuk. Waduh, banyak banget. Daster sama makanan. Oh, yang berminyak tuh ini nih teman-teman. Ini berminyak banget. Wow. Wow. Basreng. Wah, berminyak sekali. Sama ini. Kerupuk pedas. Kerupuk apa namanya yang pedas itu, makanan seblak.
Ini oh ini sabun. Sabun aku minta sabun colet sama aku. Nah, ini sambal ikan bilis. Belakangnya ini bungkusannya kecil, ini dari anak aku, langsung dibuka. Sebenarnya ini dari minggu lalu sampainya, cuman baru sempet dibuka sekarang. Jawara pedas bakso aci. Ada 4. Aku ngambilnya ini bayarnya $21, itu sekitar 40.000 ya. Nah, beli ininya, beli di Lazada katanya kesen berapa tuh, harganya murah sih. Oke, teman-teman, sampai di sini aja ya. Makasih yang sudah menyimak sampai selesai. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.